Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan berita-berita terupdate mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang lagi bahagia nih, yang sebentar lagi akan menghadapi pesta yang sangat besar dan megah tentunya. Persiapan pernikahan dari sang adik, di sini Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Bilqis sedang persiapan nih. Wah, dari rambut, kemudian sekarang tangan yang sudah mulai diwarnai cantik nih. Seperti apa penampilannya, kita tunggu nanti ya. Pastinya akan cetar membahana. Bubu cantik Ayu Ting Ting, Bilqis dan juga Syifa dipersembahkan oleh linabeauty.id. Pastinya cantik banget nih. Dan ada yang sudah janjian kapelan ya, menunggu hari bahagia. Ivan dan juga Ayu Ting Ting hari ini sama-sama akan mewarnai rambutnya dengan warna yang baru. Seperti apa warna terbarunya, kita tunggu besok ya. Pastinya akan sangat indah nih. Keduanya akan memilih warna rambut yang sama. Wah, benar-benar couple ya. Tidak, let's story 32. Oke, paham tulisnya. Ivan Gunawan di Hair Studio dan Ayu Ting Ting bersama Bunda Ida Rose. Dan di sini ada sahabat Ayu Ting Ting, yaitu Elsa Aubrey yang sedang technical meeting bersama Ayah Roger. Bunda mempersiapkan hari bahagia dan spesial yang akan dilangsungkan sebentar lagi nih pemirsa. 20 Februari yang akan mereka langsungkan menjadi hari yang sangat bahagia untuk Syifa dan juga Nanda. Dan di sini ada berita yang sangat luar biasa nih, di mana di sini Elsa Aubrey memberikan notif kepada Ayu Ting Ting dengan kata-kata yang sangat luar biasa. See you today my queen, love you. Bismillah, lancar sampai hari H ya. Wah, ada apakah gerangan? Kenapa Elsa sebagai sahabat Ayu Ting Ting memberikan ucapan yang seperti apakah ini? Apakah ada momen yang lain selain pernikahan dari Syifa dan Nanda? Wah. Mimin jadi penasaran nih, akan ada konsep yang seperti apa ya? Apakah lamaran Ayu Ting Ting bersama dengan Ivan Gunawan, ataukah benar-benar hari pernikahan Ayu Ting Ting? Wah, sangat luar biasa. Mimin dan juga sahabat yang lainnya pasti akan menunggu di berita besar yang akan kita lihat di tanggal cantik 20 Februari 2022 nanti. Semoga tulisan ini menjadi saksi bahwa perjalanan cinta Ayu Ting Ting akan sebentar lagi berakhir dan pastinya akan menemukan pasangan sejatinya. Dan informasi juga nih selanjutnya, di mana di sini ada Ivan Gunawan bersama Bella sedang mampir di Lapor Pak. Seru banget nih, ada Ivan Gunawan, Bella dan pastinya ada Ayu Ting Ting juga nih pemirsa. Informasi ini dilansir langsung dari Lapor Pak Trans 7. Yuhu, mana nih suaranya yang minta ngundang Kak Ivan Gunawan? Datangnya sama si cantik Bella Aprilia. Sebentar lagi on air nih Lapor Pak Trans 7 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, online ya, hanya di official Trans 7. Pastinya seru dan kocak abis nih, dua sejoli lagi dipersatukan. Lagi-lagi Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan dipersatukan lagi di dalam satu acara yang pastinya kocak dan kompak abis. Lagi nih sama semua, jangan lupa selalu dukung Ayu dan juga Ivan menjadi pasangan yang terfenomenal. Informasi selanjutnya nih pemirsa, ada status terbaru yang dituliskan oleh Ivan Gunawan di Instagram pribadinya. Hidup itu penuh kejutan, terkadang bisa membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Yang bisa saya katakan adalah bersikaplah baik kepada semua orang, lakukan hal baik, maka hal akan baik datang itu kepadamu. Hashtagnya Ivan Gunawan positive thinking. Wah, semakin hari Ivan Gunawan semakin dewasa nih, dan juga pastinya semakin ganteng. Pantas saja jika Ayu Ting Ting kelepak-kelepak dia dibuatnya.
Oke sahabat, itulah warna rambut terbaru dari Ayu Ting Ting. Kita saksikan besok ya, pastinya warnanya akan memberikan kesan yang sangat indah. Di hari pernikahan Syifa, Ayu Ting Ting mempunyai warna rambut baru. Karena alhamdulillah baru hari ini Ayu Ting Ting dinyatakan negatif ya. Dan sekarang Ayu Ting Ting bisa nih mondar-mandir di stasiun televisi lagi, bahkan beraktivitas lagi seperti sedia kala. Karena Ayu Ting Ting dinyatakan sembuh pemirsa. Alhamdulillah, amin. Tabarakallah untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah keseruan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang diwarnai rambutnya. Dan di sini Ayu Ting Ting mengajukan pertanyaan nih, bagusnya warna apa ya? Satu sahabat menjawab coklat. Wah, gimana ya kalau rambut Ayu Ting Ting berwarna coklat, pastinya seru abis nih. Ada juga yang mengatakan biru kayak Taeyong. Aigo, hehehe. Merah kecoklatan gak sih kak? Lucu nih, hahaha. Tulis Ayu Ting Ting. As grey gak sih? Keren kayaknya nih, udah pernah kata Ayu Ting Ting nih. Kemudian juga warna rainbow teh cakep pasti. Nah, unicorn. Purple hair kayak Suk Jin opa, hehehe, udah pernah. Rowan lilac, OTK, tulis Ayu Ting Ting. Dan masih banyak lagi nih warna-warna rambut yang diajukan oleh para fans Ayu Ting Ting. Karena hari ini Ayu Ting Ting akan mewarnai lager rambutnya menjadi lebih baru dan pastinya lebih bersinar. Semua warna rambut sudah pernah Ayu coba nih, mulai dari ungu, blonde, dan masih banyak yang lainnya. Bagi sahabat semua, suka yang warna apa nih untuk Ayu Ting Ting? Kalau Mimin sih lebih ke warna hitam karena lebih terlihat cantik dan elegan. Selalu untuk Ayu, semoga warna rambutnya besok tak terlalu mencolok ya. Dan ini juga persiapan Ivan Gunawan nih yang sedang memotong rambut dan mewarnai rambutnya menjadi lebih segar nih. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai jaga selalu protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mbak Ida ke rumah. Warna apa ya? Mau warna apakah kita? Makasih banyak Mbak Ida ke rumah. Warna apa ya? Yang enak tuh baunya namanya Will Stay.